perkiraan jam 1 saya habis nutup jualan. Saya habis nutup jualan istirahat di ruang makan ini kan, dalam. Nah, tiba-tiba saya mendengar suara motor berhenti. Nah, lalu saya nyuruh teman saya suruh liatin ada siapa di samping. Nah, pas diliatin sama teman saya, kelanjutannya yang ada di rekaman CCTV terus terjadi kayak gitu. Yang tiga orang itu turun dari motor, yang dua turun, yang satu persiapan kabur, satu orang membawa celurit tuh, dia mau merampas HP saya, terus tapi nggak kena tuh. Saya ngelihat ada gelas di samping saya, itu orang mau saya lempar pakai gelas, tapi dia langsung kabur pak. Saya kejar nggak kena, dia pakai langsung pakai motor kenceng.